jangan jalankan bisnis network marketing sebelum Anda mengetahui barometer penting dalam Anda memutuskan layak atau tidaknya bisnis tersebut untuk Anda jalankan. Cukup dengan mengetahui 4P. P yang pertama adalah pendidikan. Cari tahu adakah pendidikan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Karena hal ini penting untuk membantu Anda sebagai seorang pemula mengetahui alur dalam menjalankan bisnis network marketing dan mencapai potensi diri Anda. Dan pastinya pendidikan tersebut yang akan membantu Anda menghasilkan prestasi demi prestasi ketika Anda aktif menjadi enterpriser atau distributor di bisnis network marketing tersebut. P yang kedua adalah perusahaannya. Cari tahu sudah berapa lama perusahaan tersebut berdiri. Apakah perusahaan tersebut sudah melewati ujian waktu? Karena ini penting untuk menentukan seberapa kuat pondasi dari perusahaan tersebut. P yang ketiga adalah produknya. Cari tahu apa bahan dasar dari produk yang dijual oleh perusahaan network marketing tersebut. Karena ini juga menentukan seberapa mudah Anda dalam menjalankan bisnis ini. Kalau bahan dasarnya aja sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita sebutkan, bukankah untuk meyakinkan orang lain atau prospekan ataupun calon konsumen juga kita akan kesulitan? P yang keempat adalah potensi bisnisnya. Cari tahu tentang bisnis plan-nya. Apakah bisnis plan-nya besar dan adil? Jangan sampai konotasi-konotasi negatif tentang industri MLM itu menjadi benar. Karena banyak di luar sana berasumsi bahwa bisnis network marketing adalah bisnis yang di mana yang diuntungkan adalah mereka yang join pertama. Yang join di akhir itu dirugikan. Bahkan untuk bisa mencapai posisi yang sama seperti yang pendahulunya itu sulit. Nah, bisa jadi itu bukan MLM. Jadi dengan bisnis plan yang baik dan benar, besar dan adil, di sini Anda harus cari tahu bahwa siapapun dan kapanpun mereka join, mereka pun bisa mengalami kesuksesan yang sama. Nah, bagaimana dengan HDI? Sudahkah HDI sebagai industri network marketing hari ini memenuhi 4 kriteria barometer tersebut? Mari kita cari tahu. Yang pertama, pendidikannya. Luar biasanya hari ini kita memiliki komunitas warrior yang menyediakan sistem pendidikan yang berjenjang untuk Anda sebagai pemula sampai Anda menuju jenjang leader. Sehingga yang luar biasanya bersama sistem pendidikan yang ada di warrior, Anda apapun background Anda bisa sukses bersama-sama. Yang kedua adalah perusahaannya. Sudah berapa lama hari ini HDI berdiri? Luar biasanya di Indonesia hari ini HDI sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Bukankah itu membuktikan bahwa HDI sudah melewati ujian waktu dan telah melewati 3 kali krisis moneter yang bahkan melalui krisis moneter tersebut, krisis keuangan yang ada di Indonesia, HDI bukannya semakin turun tapi semakin naik dan booming. Yang ketiga adalah produknya. HDI memiliki produk yang sangat luar biasa yang berbahan dasar perlebahan. Mengenai perlebahan sendiri tertera di 5 kitab suci agama besar di Indonesia. Sehingga ujian klinis mengenai perlebahan ini sudah tertera bukan lagi puluhan, ratusan, tapi ribuan tahun yang lalu dari sejak kitab suci tersebut ditemukan. Selain itu, produk HDI juga telah menjadi makanan yang dikonsumsi dan direkomendasikan oleh 3 presiden Amerika seperti Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Dan mau tahu nggak, produk HDI juga menjadi makanan pendamping atlet di 3 negara loh, seperti KONI Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia. Tidak hanya itu, tapi juga produk-produk HDI mengantongi berbagai sertifikasi. Mulai dari BPOM, kehalalan, termasuk salah satunya adalah MIMS, MIMS. Yang keempat adalah potensi bisnisnya. Yang menarik dari bisnis plan di HDI, tidak hanya besar dan adil, tapi juga memampukan Anda untuk bisa memiliki passive income ke depannya. Kapanpun Anda join, siapapun Anda, Anda memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa di HDI.
So, bagaimana rekan-rekan? Setelah mendengarkan fakta-fakta yang dipaparkan, bukankah ini membuat Anda semakin yakin bahwa Anda telah memilih industri MLM yang terbaik, yaitu PT HDI. HDI siap membantu Anda untuk sukses bersama-sama. Bagaimana dengan Anda? Go Royal Crown! Selamat pagi!